Okay guys, kembali lagi dengan Andre. Saya akan edit foto urbex. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Dan aplikasi ini bisa di install di App Store atau di Play Store. Nah, kita akan mulai aja ya. Nah, ini foto alaminya. Kita akan atur cahayanya, pencahayaannya ya. Ininya 67, pencahayaannya 67 ya. Jangan kurang. Kontrasnya di minus, di plus 54. Nah, highlight-nya 74 ya. Highlight-nya 74 dan bayangannya di minus 30. Nah, warna putihnya 26. Hitamnya di minus 21. Nah, kita akan lanjut lagi ke warna ke kompor warnanya ya. Nah, di sini kita atur kejenuhannya di 21. Nah, pas ya. Ini juga 21. Kurang. Nah, di sini yang perwarna ininya 100 aja ya. Minus 100. Nah. Minus 100. Nah, itu selesai. Kita akan ke sini. Detail kita akan ininya plus 55. Plus 55 baik, niatnya min 30. Kita akan kembali lagi dengan cahayanya. Nah, di sini akan kita atur ya. Yang bagusnya di mana, yang cocoknya di mana. Nah, di sini bagusnya sih di sini ya. Nah, di sini ininya kita atur lagi. Nah, bagus. Nah, di sini. Nah, udah segitu saja ya dari saya, video edit urbex di aplikasi Lightroom. Dan kita perbedaannya lihat gini, agak beda ya